Cyclops Starcore Water, cuy. Nih. Jadi kalau Cyclops dia habis nge-kill, dia tuh bakalan dapat 80% recovery mana. Nih. Trot trot. Wah, full terus. Oh, full terus. Bolanya ada terus. Aduh, gila. Info juga ya untuk top up Magic Chess Pass paling enak di mana? Iya, di sini tempatnya, guys. 500 diamond. Oke, 514 aja ya. 119. Oh, 120. Alright. Masukkan ID, guys. 98788. Alright. 2018. Pakai Curious aja ya, guys ya. Nah, nanti tinggal bayar ya pakai Curious-nya. Beli Magic Chess Pass berapa, Bang? 125.000. Nah, pembayaran berhasil. Lagi nunggu ya, guys ya. Gue belum nutup nih, guys. Mobile Legends-nya udah masuk. Anjay, gitu. Jadi kalian kalau mau top up lapakuda.com jangan lupa. Oke, guys. Kali ini, di konten kali ini Bang Sugeng bakalan coba buat nunjukin bug Starcore di patch original server ya. Ini tanggal 17 Maret. Bug ini masih bisa, cuma agak ribet buat teman-teman yang mainnya di emulator. Tapi kalau buat mainnya di HP, gampang banget, guys, bug-nya. Kita bakalan coba ya. Kita bakalan coba. Karena ini star core-nya dari sinergi apapun, kita bisa simpen ke hero apapun gitu kan. Hero nyebrang pun bisa gitu kan. Padahal peraturannya itu kalau nggak salah, misalkan kita dapat star core archer, cuma bisa dipasang ke hero archer gitu kan. Nah, ini kita bisa dipasang ke hero mana aja. Makanya imba banget kan. Nah, buat teman-teman, yuk kita lihat nih caranya gameplay di kali ini. Ini Bang Sugeng pakai emulator, tapi ada bantuan apa ya? Mirror. Jadi pakai HP juga di sini gitu. Jadi nanti pas mau ngaktifin bug-nya kalau udah ada star core-nya, Bang Sugeng pakai HP gitu. Agak sulit sih, guys. Agak sulit, tetap agak sulit. Lebih gampang emang fleksibel ya lewat HP aja. Karena butuh kayak dua sentuhan gitu, mindahin, harus pasen. Jadi kalau pure pakai emulator doang agak sulit sih. Nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman bisa operasionalin makro, makro dari apa? HP-nya ya mungkin bisa-bisa aja sih ya. Oke, kita bakalan coba setup ke arah apa ya? Ya dicari aja dulu ya. Combo idealnya apa? Dua minggu juga. Kita lihat aja nanti dari starcore-nya ya, pasang ke hero apa. Untuk sekarang ya kita main seperti biasa aja. Pakai Remy juga ya ini ya. Nanti kita bisa eksperimen-eksperimennya lah. Kayaknya kita habisin duitnya, beli semua hero. Starcore apa yang keren ya kira-kira? Elementalis sih, Bang. Atau enggak, Archer juga bagus sih kalau ada yang attack speed ya. Kayaknya jual aja. Mahal ya hero nya Gunner juga bagus kalau dapat yang Thunder ya. Nah, ini kita lagi mau berama wajib dan healing Starcore WM anti stun sih mengerikan. Iya. Siapa bang ngechat nanti teman-teman yang kayak boom nyadar lagi ya. Ini sebenarnya bug-nya belum banyak share, guys. Nah, ini Bang Sugeng mau share, semoga nanti Bang Kelvin juga tahu ya. Nanti kalau Bang Kelvin udah bikin konten sih udah pasti bug ini bakalan ke ini ya, ke fix. Semoga cepat sih di fix-nya. Nah, tapi sebelum di fix kita coba dulu ya, guys ya. Kita manfaatin dulu gitu. Oke, Akai kita nggak butuh ya kayaknya ya. Nggak tahu sih gue nih, nyari starcore-nya dulu di starcore pertama apa nih. Sebenarnya yang imba-imba itu di starcore kedua sih, guys. Karena di starcore kedua kan ada 4/4 ya. Banyak juga yang bagus-bagus tuh.
kayak Scarlet Shadow, Forsaken, itu kan ada yang 80% isi mana juga kan, kayak Elementalis. Kalau Starcore 6/6 yang isi mana paling ya itu Elementalis. Sedapatnya aja dulu lah setupnya. Yang penting di match kali ini gue coba bakalan nunjukin cara make bug-nya aja dulu ya. Tetet. Kalah dong. Oh enggak. Nananananan, oke. Dapat item sisa, sisanya juga bagus-bagus ya guys ya. Bisa konsentrat, bisa BOD. Gue dapat konsentrat. Boleh nih buat main lagi ya. Tambah gini oke enggak sih guys, tapi enggak ada damage ya. Cuma biar langsung kena setup lah ya. Nah, ini kan gue bisa beli. Kali aja hero PK desa mati. Oh, purify ini kayaknya nih dong. Kalau purify hilang ya. Oke, semoga masih menang. Yin, ulti sekali, sip. Perangko. Gesek, Pak. Kalah sih bang. Na 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 na. Na 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 na. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Master. Kalau setupnya Open Master masih oke sih harusnya ya. Takut Open Master taruh di Esmeralda. Wah. GG lah. Ya kita lihat aja dulu ya. Ntar dikasih WM atau lagi gitu. Gak ada WM-nya, paling mage jatuhnya. Dapatnya mage. Paling nanti Starcore kedua aja ya. Kita bakalan kreasi di Starcore kedua. Oke, bagus banget ada konsentrat lagi guys. Ada buku juga. Bagusnya sih kita punya buku juga sih ya guys ya. Wah, ada nih WM-nya. Tapi WM fire lagi. Enggak deh ya, kita ambil mage dulu. Oke, bintang 2, nice banget. Oke, Open Master kalau mau aktif bisa. Kalau enggak ada WM-nya, boleh Guardian aja dulu. Dapat enggak WM? Ada.
Satu aja kali ya, buku aja nih. Buku dulu, buku. Nice banget ya, Esmeralda udah punya 2 biji. WM, ini bisa ganti WM, atau kayak ini ya. Ini aja sih, ganti WM. Oke, Johnson Magik. Rot. Archer ya guys ya. Lawannya Webunya sudah bintang 3 aja cuy. Gak dapat duit nih. Apa udah? Nah, ada WM. Boleh, ini kita jual. Dari income ya. Nanti mungkin Mage kita mungkin bisa kesempatan punya starter keduanya Forsaken atau enggak Scarlet ya. Atau enggak WM. Boleh nanti kita coba ini deh. Kita coba yang mana yang bagus nanti kita taruh di S. Kita dapat duit 3. Boleh ngeroll sekali. Kayak bunga, kayak bunga M. Wah, keras cok. Daripada bintang 3 ya, kayak bunga ya. Oke, lo ya ambil. Kalau saya udah ambil. Ada Freya. Nanti deh. Belum mau bentuk combo. Nah ini bintang 2 lumayan. Ada Zilong. Nanti kita pakai Zilong. Boleh. Eh, sakit banget ya doranya. Diuji terus sama Yudora. Penuh lagi tuh saya, konsentrat. Intra udah aktif, tapi gak bisa menang kita ya. Ada Cyclops. Winter dulu deh. Amanin Winter. Bukunya kita kasih ke Gura, oke? Okay. Ini kita nggak pakai. Income kali ya. Tadi kan habis kalah. Jangan gas dulu deh. Kita harus sambil ngumpulin safir sih guys. Kali aja nanti Forsaken kan, dapat Forsaken yang bagus. Satu power sih paling gede ya. Cuma ya lawannya kayak bunga semua nih. Bagi metanya kayak bunga. Agak susah. Segini darah Esme udah debuff ya. Kalau gak salah 13.000 nih bintang 2 nih. Oh enggak, ini efek dari ini juga sih. Konsentrat energi tambah 1.500. Oke, duitnya ada di chow. Oke, dapet.
Oke, jangan gas dulu, nanti dulu guys. Nah, si Wow udah dibawa aja. Main apa, Pak? Natali Astro ya? Oh, belum dapet Astro nih. Tapi udah 4 assassin, ngeri juga nih. Punya Blood Armor, punya BOD. Ya, boom lagi ya, tapi ini kayaknya bintang 2 nih, kan? Harusnya masih bisa win nih. Harusnya WM apa ini? WM Astro. Wah, hyper-nya di little tapi guys. Bisa gak ya? Full attack speed. Bisa, aduh. Kagura ulti. Ya, buru life steal nih. Kali ini dapat WM. Kalau dapat WM ya maknyos. Nanti kita di sini kan up level ya. Dapat WM ya anti stun. Wah, cocok buat Esmeralda kali ya. Kalau nggak dapat ya minimal per second lah, Pak. Per secondnya biar bisa 4/4. Oke, kalau dia wrestler buku lagi cuy. Nah, 80% isi mana? Boleh lah ya. Konsentrat. Starlight Shadow-nya lebih enak ditaruh mana ya? Ini mah udah enaknya ditaruh di Kagura cuy. Starlight Shadow-nya. Oh, iya, Cyclops, guys. Bisa nih kita ngambil Cyclops dulu. Cloning udah dipakai. Oke, Kagura-nya ambil ini aja. Nanti kita taruh Cyclops-nya. Straight, I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day feel like I regret things. I want my story just to have a happy. Boleh, Cyclops. Plan B, a plan A is all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's killer get eat and get buried. Ya, bintang 2, nice. Oke, kita aktifin ya. Bagiannya. Ini dikumpulin aja, ini enggak pakai. Salah saya doang deh. Up level dulu guys tapi. Ya gimana Bang cara makainya Bang? Bug-nya kayaknya di sini bisa deh. Oh, support-nya ada di bawah banget deh. Ditekan. Oh, nanti. Nanti deh habis ini ya. Lebih enak sih pas masangin kita di ini sih di pre-prone.
banyak waktu gitu kan. Esmeralda. Oke, gue coba ya. Semoga bisa. Ini kita pindahin ke yang dekat lah ya, itemnya. Pertama, itu untuk make bug-nya kita harus neken Starcore-nya dulu, guys. Pindahin ke posisi Cyclop. Ini kan sebenarnya nggak bisa ya. Nah, yang kedua kita harus tarik item yang ada di in buat pindahin ke Cyclop. Nah, gitu caranya ya. Jadi harus make dua step tadi. Nah ini Starcore Scarlet Shadow 80% isi mana udah kita taruh di ini ya, udah taruh di Cyclop. Nanti kalau Cyclopnya ulti, tapi kita harus 4 Scarlet Shadow dulu sih, guys. Ntar dulu lah ya, kita sambil nyari Cyclop bintang 2 juga. Kita jual. Ada konsentrat lagi, ada elementalis. Elementalis kayaknya nggak bisa masuk deh. Konsentrat aja ya. Kayaknya pas, mendingan 3 WM cuy. Kalau mau ganti up level ya, boleh kali sekarang up level. Nah ini udah aktif nih harusnya ya. Udah aktif, tinggal Cyclopnya di bintang 2-in bang. Oke. Nah tuh, langsung Regen 80%. Ya bocor tapi pak, kalau lawan Idora si Putra Petir. Oke, lebih cepat kita. Kocak gak tuh guys, Cyclopnya pakai Scarlet Shadow. Ini kita iniin caranya doang ya guys ya. Caranya aja gitu kan, pakai bug-nya kayak gimana. Nah ini tinggal dinikmatin aja. Ya semoga aja bisa win, tapi kalau nggak win juga ini kita upload ya, kocak juga sih. 80% isi mana azan, ntar ya, kita udah masuk waktu asar juga nih hari Jumat. Terpantau cheatnya masih acitnya, bugnya masih aktif juga ya. Lawannya kayak boom. Kalau nge-kill, Cyclopnya bisa ulti lagi. Tapi ini bintang 1 sih guys ya, jangan terlalu banyak berharap sih. Kalau bintang 1 Rot, ulti lagi. Bolanya banyak. Bolanya banyak banget. Jo. Waduh, gila sih. Oke, ini ada lagi. Oke, ada Cyclop juga. Perjalanan bintang 2 depan mata lah ya.
Iya. Soon. Wayam ini kita pakai apa ya guys ya? Open monsternya, gilang aja ya, nggak apa-apa ya. Yang penting cyclopnya. Kocak blocknya. Oke, dapat clone Lightning. Lightning Enchant. Oke, dapat enggak Cyclops-nya? Arita boleh. Enggak deh, mahal. Oke, Cyclops-nya ada. Eh, dijual lagi deh. Oke. Cyclop ending Aeon. Kita lihat positioningnya. Ini mungkin gua taruh sana buat narik si Udora kali. Kita lihat ya damage-nya ya. Cyclop Starcore Water jadi. Nih. Jadi kalau Cyclop dia habis nge-kill, dia tuh bakalan dapat 80% recovery mana. Nih, trot, wah full terus. Wah full terus, bolanya ada terus. Aduh, gila. Gila. Wah ini masih menang guys, dia. Oh gila sih. Julia ini bintang 3 kali ya. Buku dari Kagura, Flicker, terus Winter Scepter. Udah punya lifesteal sih. Apa Flicker nggak usah ya? Konsentrat aja dari Kagura, dia pindah ke sini. Flickernya kasih ke Esmeralda aja. Nah, ini nggak cover. Soalnya dia ditaruh di tengah kan? Nah nih. Serap, waduh tapi gak nyampe belakang ya guys ya, ternyata. Tapi damage nya udah 100.000 tuh. Oh, bolanya ada terus. Oh, ini lawannya Necro sih guys. Gak keliatan. Woo! Anjas. Oke, Esmeralda udah bintang 3 juga. Tinggal cari Hanabi ya. Oke, dia udah bintang 3 juga. Saphir sama ini water ya guys ya. Jadi kalau si Eudoranya bisa ulti gitu kan dan ngebunuh hero kita, wah tewas juga sih kita. Makanya kita kasih buku ya di Julian ya. Ada Yin, nanti bisa nge-kill Yin dulu si Cyclops-nya. Nah, sip, masuk gak sampai ujung? Enggak ya. Semua overall kebuka semua lah Lord-nya, langsung kebuka. Tuh, emang langsung mati sih guys. Gila, bakal sih meresahkan sih guys. Aduh, kita kenapa nggak ambil ini ya? Oke, musuhnya juga nggak ngambil sih guys. Wah, ini ada buku nih lawannya pasti. Apa kita pakai stun ya? Oke. Kalau gua masukin Necro Kid bisa sih ya. Bisa ya. Necro Kid aktif. Nah.
biar kita punya necrokit juga ya. Oke, bukunya udah dipegang sama Safir. Oke, nggak mati Cyclops kita. Julian juga masih ada, masih ready. Tapi Julian kalau diulti Cyclops, diulti Eudora mati sih guys. Oke, langsung mati tuh sama Cyclops. Mananya langsung isi ya tadi. Tuh, 80% isi mana. Oke. Bake kocak juga di sini. Tadi ya perlu caranya itu ya. Caranya kita tekan dulu star core-nya gitu kan. Ya bisa dicek lah di match kali ini. Gak boring juga kalian buat nonton di channel Sugeng Monosok. Ya, langsung dipakai aja tutorial bug-nya. Tadi ada di menit sekian lah, bisa dimundurin aja ya, brother. Oke. Mungkin konten kali ini cukup sampai di sini. Harapan gue ya, semoga bug-nya cepat di-fix, tapi teman-teman harus coba dulu sebelum di-fix. Oke. Bang Sugeng pamit, see you ketemu lagi di next konten. Bye bye.